Boleh tak pada kalau kita pakai putih lain pada jubah? Baju Melayu, t-shirt, kain kopiah. Dah hijau boleh tak? Cari balok belaka ni. Dia tanya kalau kita pakai baju Melayu putih boleh pahala tak? Tak pakai jubah. Jawabnya, asal cerita ni putih-putih ni suatu hadis. Nabi kata ilbasu min siyabikumul bayad. Pakailah kamu dengan pakaian-pakaian kamu yang putih. Jumhur ulama mentafsirkan hadis ini dengan makna sunat kamu sekalian wahai umatku kalau boleh pakai warna putih. Nabi tak kata sini putih tu mesti jubah. Nampak? Jadi ulama kata bila kita pakai yang warna putih sekalipun namanya baju Melayu atau baju India, nah, atau baju Jawa, warna putih, neh, baju orang putih, warna putih, baju Jepun tutup aurat tapi warna putih, dapat pahala dalam hadis. Neh, dah pakai jubah itu pahala lain mengikut sunnah pula. Ni mengikut perintah. Nak? Ha. Dah pakai baju lain tak boleh pahala. Baju Melayu kokoh naknya, baju Melayu biru, ah biru selut. Baju Melayu kuning. Nampak? Jawabnya tak ada pahala ni sebuah warna. Tapi bila kita pakai baju Melayu hitam, baju Melayu kokoh, baju Melayu kuning, baju Melayu hot lain, violet dan sebagainya, tujuan nak menutup aurat dan kita pakai comel ni untuk kita bersembahyang menghadap Allah, boleh pahala juga gitu. Faham? Ha. Dah hijab ni lagu mana? Hijab ni warna-warna Islam. Nabi ada panji-panji warna hijab dan ada panji-panji warna hitam. Nampak? Nah. Ha. Dan disebut di dalam hadis bahawasanya roh orang-orang yang beriman, nampak? Diletakkan di dalam syurga, di dalam kubah yang berwarna hijau. Roh para syuhada diletakkan di dalam temolok burung yang terbang di dalam syurga, dan burung itu berwarna hijau juga. Jadi hijau ni bukan sebarang warna lah. Nampak? Walau bagaimana pun biru ada segak sebut di dalam hadis. Itu hadis tentang muka nakir. Matanya berwarna biru ketika menjerkoh kepada mayat. Jadi biru ni mana benda yang ditakuti.